namanya pengajar. Itu sebabnya misalnya saya dulu punya predikat PDT. PDT. PDM. Wisnu. Wisnu. Ya kan. Kalau Anda punya bagian pecahan, ya kan? Kemudian teologianya di akhir kemudian di kelokalan, ya, selalu di sini. STH, MTH, ya kan? Segitu ya. Oke. Itu bicara tentang ideologi, tentang ajaran, dan titelisasi sertifikasi. Yang paling tinggi dari mereka cuma D3, judulnya Prof. Tapi adakah profesor yang kalian ikuti? Ya, punya nama di sini. Kenapa? Karena semakin dia mengajarkan, ya, hilang. Itu sebabnya mereka tidak termasuk pada am. Mengapa mereka tidak termasuk pada am? Karena mereka lahir dari kehidupan pencincangan keterangan dan pemanfaatan sampai ketidakjelasan.